Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak review sikit barang, iaitu carburetor Wave 125 slide 22mm. Okey. Bila kita beli, kotaknya macam ni. Dan bila kita beli, kita akan dapat wire 2. Lepas tu tu saja. Okey, lepas tu kita tengok float ataupun slide dia ya. Ini spring dia agak kecil mungkin untuk mengikut kesesuaian carburetor ni. Ini slide dia, tebal. Slide ni tebal. Kita buka belakang. Okey. Kita tengok ni intake dia besar dah. Bila beli ni dah siap korek sebenarnya. Besar, kita tengok apa. Okay. 24mm keluasan carburetor, intake carburetor Wave ni. So tengok dulu dia punya magic pelik. Okey, sekejap eh. Kena tengok. Okey, lampu ni sama je. Magic dan pelik yang sedia ada, yang dia bagi adalah ni 92 magic dan pelik jet ni 36. Okey, tu saja kot untuk perkongsian kita tentang review tentang carburetor ni. Semoga bermanfaat. Dan bagi korang yang nak guna carburetor yang nampak standard dari luar, aku cadangkan guna carburetor ni kerana korang nampak sendiri kan besar lubang dia tu untuk mencari high RPM semua. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.